7 Juli 1999. Anak dari Haris Munandu 1997. Anak dari Bapak Adami Marza Saprizal. Dan yang saya hormati kepada Kaprodi dan Sekprodi di 3 divisi dan beserta sivitas akademika. Dan yang saya hormati kepada seluruh wali alumni alumni D3 divisi beserta para undangan. Dan tak lupa juga teman-teman yang saya banggakan yang seperjuangan dengan saya. Suatu kehormatan bagi saya mewakili teman-teman semua untuk menyampaikan sedikit kesan dan pesan kami selama berkuliah di STIKES Medika Teguh Umar. Bukan berarti yang berdiri di sini adalah yang terbaik, tapi saya meyakini bahwa kita semua adalah lulusan terbaik. Untuk pertama kalinya kami menginjakkan kaki di kampus STIKES Medika Teguh Umar dan bertemu dengan teman-teman dari berbagai daerah. Teman-teman yang dari tidak saling mengenal menjadi kenal satu sama lain. Dan itu semua terdapati di dalam menempuh pendidikan. Banyak hal dan proses yang kami jalani, tentunya tidak semulus yang kami bayangkan ketika masih menduduki sekolah. Disinilah kami belajar untuk tumbuh dewasa. Namun kami menyadari semuanya akan teratasi sebagaimana kegelapan menyelimuti malam dan matahari menyinari pagi. Dan kami juga menyadari bahwa pencapaian yang kami peroleh sehingga dapat berdiri di sini menggunakan pakaian yang bagus yang menandakan kami telah berhasil mencapai perjuangan kami dalam menyelesaikan tugas belajar di sebuah jenjang pendidikan tinggi. Tidak terlepas dari bantuan dan keikhlasan hati Bapak Ibu dosen dan seluruh staf di STIKES Medika Teguh Umar dalam membimbing dan mendidik serta melayani kami dengan baik sehingga kami dapat menyandang gelar yang telah lama diidamkan. Permintaan maaf kami sedalam-dalamnya kepada Bapak dan Ibu dosen sekalian, banyak kesalahan yang kami lakukan semasa kami kuliah di sini. Banyak hal yang menjengkelkan sehingga terkadang membuat Bapak dan Ibu bersusah hati dengan kami. Namun kami hanyalah mahasiswa biasa yang tak luput dari kesilapan. Maka dari itu kami memohon maaf sedalam-dalamnya Bu, Bapak. Dan pada kesempatan ini pula, saya mewakili rekan-rekan semua untuk mengucapkan terima kasih. Terima kasih atas segala limpahan ilmu bagi kami semua. Terima kasih atas segala upaya dan perjuangan yang telah dilakukan hingga menghantar kami pada titik ini. Kami tidak dapat membalas segala kebaikan jasa-jasa Bapak dan Ibu dosen sekalian. Namun kami mencoba untuk menjadi kebanggaan Bapak Ibu dan untuk STIKES Medika Teguh Umar tercinta. Kepada seluruh rekan-rekan seperjuangan, saya mengucapkan selamat atas prestasi yang telah kita raih pada hari ini. Apapun predikat kelulusan kita, yakini bahwa itulah yang terbaik yang dapat kita capai. Tidak hanya teman-teman yang dapat tersenyum, tapi lihatlah orang tua yang selalu berada di sekeliling kita yang selama ini berjuang, yang tidak mengenal lelah dan selalu berusaha membiayai kita. Dan kini mereka tersenyum bahagia melihat pencapaian kita. Kebahagiaan kita adalah sebuah kebahagiaan yang besar bagi mereka. Dan saya bersyukur dan bangga telah menyelesaikan salah satu amanah dari mereka. Senyuman yang tampak di wajah mereka adalah sebagian kecil dari seluruh kebahagiaan yang kita harapkan. Because they are part of the inspiration in our life. Alright. Bumi
adalah sosok yang selalu memberi dukungan dari segala arah. Doa-doa yang tulus beliau panjatkan di setiap malam untuk anaknya. Beliau yang tidak mengenal lelah dan harus menahan beban seorang diri. Terima kasih sudah mengajarkan banyak hal. Terima kasih yang tidak terhingga untuk semua. Ini adalah hadiah kecil untuk senyuman umiku yang tak pernah sudah menemaniku hingga dewasa. Dan hari ini, umiku tidak didampingi oleh sosok suami, namun digantikan oleh anak lelakinya yaitu abang saya. Hari ini bukanlah hari terakhir untuk perjuangan kita. Hari ini bukanlah akhir dari mimpi kita. Hari ini adalah awal dari perjuangan lain yang telah menanti kita. Perkenankan saya membagikan satu kalimat motivasi. Manjadda wajadka. Siapa yang bersungguh-sungguh, ia akan berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا نعمين حمدا شاكرين حمدا وفي نعمه والكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر لك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك سميع قريب مجيب الدعاء في الأمور كلها. وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وغفرت علينا ورضاك يا رب الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأحسن أولئك.